Oke guys, selamat siang semua. Salam tani buat kita ya. Ini kopi Ateng. Yang kita tumpang sarikan dengan cabai rawit hijau. Oke, cabai rawitnya sangat tinggi-tinggi. Tapi kondisi harga sekarang sangat tidak mendukung ya, sangat tidak bersahabat. Jadi perawatannya sudah kurang ya, kurang maksimal untuk menekan biaya pengeluaran. Jadi sudah banyak terlihat busuk kering. Nah, ini bentuknya sudah seperti rumput liar ya. Sudah setinggi orang dewasa. Buahnya masih lumayan banyak, teman-teman. Cuman sudah terlihat ada yang busuk kering karena sudah tidak disemprot lagi. Ini bibit dari cabai rawit hijau lokal. Nah, ini sebenarnya ini karena sudah umur panen itu sudah ada 4 bulan ya kita petik. Jadi satu tangkai dia bisa sampai 4 buah. Nah, seperti ini. Jadi bunganya sangat banyak ya. Bentuknya kasar seperti ini. Jadi metiknya sangat enak. Gampang dipetik. Jadi kita lagi melakukan pemetikan. Semoga harganya bisa kembali meningkat ya. Karena untuk harga sekarang ini masih di kisaran 16 ribuan. Sudah naik ya dari minggu kemarin yang sampai 9 ribuan per kilogramnya. Sangat menyedihkan ya buat para petani. Tapi ya tetap semangat, kita syukuri apa adanya ya. Nah, ini sudah terkena busuk kering Phytophthora ya. Oke guys, untuk kopi. Nah, ini kopinya sudah tua ya. Kopinya sudah lebih 10 tahun. Jadi sudah setinggi ini. Sudah banyak yang matang. Nah, keunggulan dari jenis cabai ini ya, dia tidak mudah mengecil walaupun umurnya sudah tua. Masih tetap kasar ya. Buahnya masih tetap besar. Dan percabangannya selalu muncul tunas-tunas baru ya. Jadi sebenarnya kalau perawatannya bagus, busuk keringnya juga bisa kita kendalikan. Nah, seperti ini sudah kena ya. Ini sangat bagus untuk ditanam jenis bibit ini. Oke, jadi inilah dia guys, tanaman kita kopi dengan cabai rawit sistem tumpang sari. Oke, sekian dulu video dari kita. Salam sehat dan tetap salam semangat ya.